Bonjour. Kita belajar lagi sedikit tentang bahasa Prancis. Bahasa Prancis gampang loh. Dimulai dari huruf vokal. Kalian pasti telah paham. Bravo. A, I, U, E, O. Nah, sekarang peraturan selanjutnya. Nomor satu. Kalau ada huruf I setelah huruf A atau E, hati-hati bunyinya menjadi berubah. Tidak menjadi A, tidak menjadi E. Ya, contohnya ini kan tulisannya A, I, E, I. Jadi apa? Bunyinya menjadi seperti bunyi E aksen grave, E aksen circonfleks, E aksen trema. E, bunyinya E. Jangan lupa bunyi E seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada juga dalam bahasa Indonesia. Bunyinya ketika mengatakan enak, enak. Oke? Bagaimana dalam bahasa Prancis? Ketika ada ma, ma, katakan saja ma. Sama dalam bahasa Indonesia, makan, mamalia. Kemudian se, se. Dalam bahasa Indonesia bunyi se ada pada kata sepatu, seperti, se, ya, jadi kita punya se. Apakah punya me? Punya, ketika akan bilang meja, medan. Kalau re gimana? Punya juga, receh, repot. Jadi jangan ragu-ragu ketika melihat e dan i atau a dan i, katakan e. Selanjutnya yang kedua, jika ada huruf U setelah A, hati-hati juga A dan U setelah ditulis jadi satu seperti ini, bunyinya itu O. Berubah ya, O. Seperti misalnya, SA tetap SA tentu saja. Tapi ketika ada SAU, langsung katakan SO. Seperti SOTO, BAKSO. Jadi gak susah ya untuk bilang SO. Kemudian yang ketiga, ada huruf U setelah E. Bagaimana lagi selanjutnya? E-nya itu berada di antara O dan U. Seperti apa jadinya? Seperti ini. E, U dan O, E, U. Nah, ini semua bunyinya E. Ada pada kata E-nam. E. Kemudian, contohnya S, E, S, S, E, U, S, S, O, E, U, S. Sama semua bunyinya. Dalam bahasa Indonesia sudah dipelajari di atas tadi ya. Se, se, se. Sepatu, seperti. Kemudian yang keempat, bagaimana kalau ada A, U setelah E? Ternyata si E ini kadang-kadang diikuti oleh A, U, sehingga menjadi E, A, U. Nah, dalam bahasa Prancis, ingat baik-baik, bunyi E, A, U atau A, U saja itu semua menjadi bunyi O. Jadi berubah sama sekali, langsung O. Seolah-olah ada satu huruf yaitu O. Obat. Contohnya obat. Indonesia punya bunyi O. Jadi tidak susah. Sehingga kalau ada T, E menjadi T. Tepat, teman. Kalau T, E, A, U jadi bagaimana? Tetap TO. Seperti tomatoko. Ini adalah aneka kata-kata dalam bahasa Prancis. Perhatikan, ada A, ada A, ada E, berarti normal. Madame. Kemudian yang kedua, ada E, ada A, I. Hati-hati, ada A dan I menjadi E, sehingga menjadi le, me. Kemudian ada A, I lagi, otomatis menjadi led. E, A, E, remark. U, E ini anggap aja ke. R, E, I, N, E, E, I, E, ren. E, I jadi E, jadi sen. E, I jadi E, Eiffel. A, tetap A, tambahkan R, par. A, U menjadi O, pauvre. L, E, le. E lagi jadi leur. E lagi jadi œuf. S lagi, E, U lagi jadi
e lagi jadi ser, e a u jadi o, rato, e a u jadi o, kado, voilà. Selamat berlatih. Allez, au revoir.